Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Das Rekor. Oke, di kesempatan kali ini admin Cerdas Das Rekor akan menyampaikan sebuah liputan tentang harga minyak yang akan turun di pekan depan. Seperti yang dilansir dalam liputan 6.com Jakarta, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memprediksi harga minyak goreng kemasan akan turun dalam satu pekan ke depan. Hal itu disampaikannya saat pemantauan minyak goreng di sejumlah retail modern, yaitu Tiptop, Rawamangun, Jakarta Timur, dan Diamond, Arta Gadi. Jumat 18 bulan 3 2022 kemarin. Tadi sudah kita lihat bersama, minyak goreng kemasan sudah mulai normal, bahkan melimpah. Diperkirakan dalam seminggu ke depan merek-merek sudah mulai keluar dan harganya sudah bisa lebih baik, ujarnya dalam keterangan resmi Sabtu tanggal 19 bulan 3 2022. Mendag Lutfi menyampaikan, dari hasil pantauan menunjukkan minyak goreng dan barang kebutuhan pokok tersedia berdasarkan informasi dari penjual. Banyaknya permintaan toko terhadap kebutuhan minyak goreng sudah bisa dipenuhi 100%. Saya juga melihat ketersediaannya cukup. Nanti jika merek minyak gorengnya makin banyak, harganya akan menurun sesuai dengan kompetisi dan leveling dari market mereka. Kita akan kerjakan bersama-sama, bebernya. Mendag pun menyampaikan apresiasi kepada Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Afrindo) yang telah memastikan bahwa retail modern ikut membantu penjualan dan distribusi barang pokok dan barang penting untuk kebutuhan menjelang bulan Ramadan dan Lebaran. Selanjutnya, Kementerian Perdagangan akan bersinergi dengan Kementerian Perindustrian untuk memastikan ketersediaan minyak goreng curah di pasar tradisional dengan harga Rp14.000 per liter sesuai ketentuan pemerintah. Sebelumnya, pemerintah memutuskan mencabut harga eceran tertinggi Rp11.500 untuk minyak goreng curah per liter, Rp13.500 untuk minyak kemasan sederhana, dan Rp14.000 untuk minyak goreng medium. Sementara itu, pemerintah hanya memberi subsidi untuk minyak goreng curah hingga harganya ditetapkan sebesar Rp14.000 per liter. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Mustalifah Mahmud, mengatakan harga minyak goreng kemasan dikembalikan ke harga keekonomiannya atau ke harga pasar. Kemarin sudah diumumkan setelah ratas, harga minyak goreng kemasan kembali ke ekonominya atau sesuai dengan harga pasar. Sementara harga minyak goreng curah diatur dengan harga Rp14.000 per liter, kata Musdalifah saat dihubungi merdeka.com Rabu 16 bulan 3 2022.
Dengan demikian, maka harga minyak goreng murah hanya untuk minyak goreng curah. Hal ini menanggapi harga minyak goreng kemasan yang kini dijual lebih mahal. Sementara itu, saat ini Kementerian Perdagangan tengah melakukan proses pencabutan ketentuan tersebut untuk menyesuaikan harga minyak goreng dengan nilai keekonomian yang berlaku di pasar global. Saat ini sedang proses pencabutan, kata Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan saat dihubungi merdeka.com. Oke, segitu aja sharing dari admin channel Cadas Das Rekor tentang harga minyak goreng, guys. Catat, harga minyak goreng kemasan diprediksi turun pekan depan. Oke, barangkali ibu-ibu akan makin senang bila harga minyak goreng segera turun. Oke, segitu aja sharing dari admin tentang harga minyak goreng yang akan turun di pekan depan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.